Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Telah kita jelaskan bagian dari hal-hal yang berkenan tentang al-imanu bil malaikah, bahwa kita wajib beriman bahwa mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan mereka tidak diberikan beban di dalam syariat, dan mereka senantiasa taat terhadap apa saja yang diperintahkan pada mereka. Mereka tidak bermaksiat, sebabkan karena mereka tidak mempunyai hawa, tidak mempunyai nafsu yang mengajak mereka kepada kemaksiatan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidaklah melanggar apa yang diperintahkan pada mereka, dan mereka mengerjakan apa saja yang telah diperintahkan. Sebab mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan perintah itu. Naam, maka dari sinilah yang membedakan antara mereka dengan jin dan manusia. Di mana jin dan manusia mukallafun. Mereka diberikan kulfah, beban di dalam beramal, di dalam menentukan nasib baik dan buruknya mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah malaikat punya akal ya akhi? Saleh. Malaikat punya akal. Ah, punya akal tak? Pokoknya malaikat punya akal tak? Allah alam. Kif Allahu alam. Ya barizki. Ah, malaikat. Ah, tak ada. Ah, Imran. Ah, kif, ma makna hadha? Ah, apa maksudnya ini? Wallah alam atau tidak ada? Kif wallahu alam? Naam, naam. Ah, Fawzan. Malaikat punya akal tak? Hah? Punya apa tak? La tadri, tilka musibatun. In kunta la tadri fa tilka musibatun. Punya akal enggak? Hah? Allahu musta'an masakin. Hah? Ya Aba Abdillah. Hah? Punya dalil. Hah?
Kenapa? Kata Ibn Utsaimin apa? Yang mengatakan malaikat tidak punya akal, dia yang tidak punya akal. Gimana mungkin tidak punya akal, diperintah ini ditaati, diperintah ini ditaati, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan tidak punya akal. Naam. Kemudian kita telah membacakan keimanan yang keempat, yaitu kita wajib beriman dengan apa yang kita ketahui dari amalan-amalan mereka, yang mereka senantiasa mengamalkannya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih, beribadah siang malam tanpa perasaan lelah dan capek. Waqad yakunu li ba'dihim a'malun khassah, dan pada sebagian mereka ada amalan-amalan yang khusus yang dimiliki oleh sebagian dari kalangan para malaikat. Mithlu Jibril al-Amin, seperti malaikat Jibril yang penuh amanah, yang terpercaya. Ala wahyillahi ta'ala, yang dipercaya untuk membawa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yursiluhu Allahu bihi, dimana Allah mengutusnya. Ilal anbiya'i wal rusul, untuk dikirimkan kepada para nabi dan rasul. Itulah tugas Jibril. Wa mithlu Mikail, dan seperti Mikail al-Muwakkal, yang diwakili untuk permasalahan bil qatar, mengatur hujan. Ay bil matari wan nabat, yaitu hujan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, wa mithlu Israfil al-Muwakkal bin nafkhi fi sur, seperti malaikat Israfil yang diwakilkan untuk meniup as-sur, ya, meniupkan sangkakala. Inda qiyamis sa'ati wa ba'sil khalq, di saat bangkitnya hari kiamat dan dibangkitkannya manusia dari kuburan mereka, dari matinya mereka, dari alam barzakh menuju ke alam akhirah. Ketiga malaikat inilah yang disebutkan sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, disatukan dalam satu doa iftitah pada salatul lail yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mithlu malakil maut al-muwakkal bi qabdil arwah 'inda al-maut, dan juga seperti malakul maut, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa manusia, ya, bi qabdil arwah, untuk mengambil ruh, mencabut ruh di saat seorang telah tiba ajalnya. Wa mithlu malikin, seperti malik al-muwakkal bin nar, yang diwakilkan untuk neraka. Wa huwa khazinun nar, dan beliau adalah penjaga neraka. Wa mithlul malaikatil muwakkalina bil ajinna fil arham, dan juga seperti para malaikat yang diwakilkan untuk mengurusi masalah janin-janin yang terdapat di dalam rahim-rahim para ibu.
Ya. Idza tamma lil insani arba'atu ashhurin fi batni ummih. Apabila telah sempurna umur seorang manusia 4 bulan di dalam perut ibunya. Ba'atallahu ilaihi malakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya seorang malaikat. Wa amarahu bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Lalu Allah perintahkan untuk menulis, menetapkan rezekinya berapa, ajalnya kapan, amalannya bagaimana. Wa syaqiyyin am sa'id. Apakah dia sengsara hidupnya atau dia bahagia. Itu telah ditetapkan. Ya, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang ma'ruf. Wa mithlul malaikatil muwakkalina bihifdzi a'mali bani Adam. Juga seperti para malaikat yang diwakilkan untuk menjaga amalan-amalan anak Adam. Anak cucu Adam. Wa kitabatiha likulli syakhs. Dan ditulisnya bagi setiap orang. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun lafaz yang dia ucapkan melainkan di sana ada malaikat yang siap untuk mencatat baik dan buruknya. Malakani ahaduhuma anil yamin wa tsani anil shimal. Salah satunya sebelah kanan dan yang lainnya sebelah kiri. Wa mithlul malaikatil muwakkalina bisu'alil mayyit. Dan juga seperti para malaikat yang diwakilkan untuk menanyai si mayyit. Idza wudi'a fi qabri. Apabila telah diletakkan di kuburnya. Yakni dia telah masuk di alam barzakh. Ya'tihi malakan. Maka datanglah kepadanya dua malaikat. Yas'alanihi ar-rabbihi wa dini wa nabihi. Yang bertanya kepadanya tentang Rabbnya. Ma rabbuk. Wa ma dinuk. Ya. Wa manir rajul alladhi ja'abik. Kan ditanya itu. Dan di dalam riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani disebutkan secara jelas dua namanya. Ahaduhuma Munkar wal akhar Nakir. Munkar dan Nakir, ini penamaan yang sahih. Naam. Ya. Adapun tentang Raqib, Atid, Al-Zahir itu bukan nama. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di sana lagi ada para malaikat-malaikat yang punya tugas-tugas yang lain. Malaikat apa lagi ya, kawan? Yang tugasnya rukuk dan sujud di langit. Juga ada yang tugasnya beribadah di Al-Baitul Ma'mur, sebagaimana yang kita sebutkan. Ada lagi malaikat yang kerjanya selalu mencari halaqah zikir, halaqah ilmu, majlis ilmu. Ya. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat pula yang mereka senantiasa berjalan di muka bumi. Yuballighuna an ummatis salam. Mereka menyampaikan dari umatku salam. Assalam. Jadi kalau ada yang mengucapkan salawat, malaikat ini yang mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ada malaikat yang bertugas untuk mencatat pada hari Jumat. Ya, dicatat yang pertama, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Ini semua wajib untuk kita imani. Apabila datang dari riwayat yang sahih, dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa qala al-mu'allif rahimahullah wal imanu bil malaikati, dan beriman kepada para malaikah, yusmiru samaratin jalilatan, akan menghasilkan buah-buah yang mulia, hasil-hasil yang mulia. Minha, di antaranya, al-ula, yang pertama, al-ilmu bi'azamatillah, akan semakin menambah keyakinan kita tentang kemuliaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah Azza wa Jal. Wa quwwatihi, dan kekuatannya. Wa sultanihi, dan kemahakuasaannya. Fa inna azamatal makhluqi min azamatil khaliq, karena sesungguhnya besarnya satu makhluk menunjukkan kebesaran Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk saja seperti malaikat yang demikian besarnya, dan kita meyakini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah itu maha besar, Allah itu maha besar, bumi, langit yang demikian besarnya. Ternyata bumi dan langit ini pun kecil dibandingkan dengan kursi. Ternyata kursi yang demikian besar dibandingkan dengan langit dan bumi, itu pun kecil dibandingkan dengan arasy. Dan arasy itu kecil dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Semakin kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita melihat keadaan alam, bahwa alam yang demikian besarnya ini saja, ya, demikian luasnya, apalagi Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan perasaan takut. Di samping itu menimbulkan perasaan berharap hanya kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah. Yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun raja-raja dari kalangan manusia, kekuatan, power yang mereka miliki, walaupun dinyatakan sebagai polisi dunia, walaupun mereka dikatakan sebagai raja di raja, malikul amlak, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti mereka semua tidak berdaya. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kekuasaannya. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana itu orang-orang yang sombong? Orang-orang yang congkak. Nah. Ats-tsaniyah, yang kedua. Syukrullah taala ala inayatihi bi bani Adam. Rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sangat memperhatikan manusia. Kita bersyukur itu karena Allah memperhatikan kita. Allah menciptakan kita dan Allah memperhatikan kita. Haitsu wakala min haula'il malaikati man yaqumu bihadzihim, di mana Allah mewakilkan dari para malaikat ini, ya, masing-masing mereka untuk menegakkan dan untuk memelihara mereka, manusia, untuk menjaga mereka. Perhatikan. Nah, seorang kalau diperhatikan saja oleh RT itu senang. Diperhatikan oleh Pak Wali Kota itu senangnya bukan main. Gimana kalau Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita?
Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama kita di hadapan para malaikat yang mulia? Subhanallah. Maksudnya kita semakin menambah amal, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan merasakan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa kitabati a'malihim, dan menulis amalan-amalan mereka. Wa ghairi dzalika min masalihihim, dan yang lainnya dari kemaslahatan-maslahat mereka. Ya. Asalisa yang ketiga, mahabbatul malaika, cinta kepada para malaikat. Ala maqamu bihi min ibadatillahi ta'ala, atas apa yang mereka lakukan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak seperti Yahud yang benci dengan Jibril. Ya. Sebab Jibril lah yang selalu menyampaikan ya keinginan-keinginan busuk mereka, tipu-tipu daya mereka. Maka Jibril yang selalu membongkar rahasia mereka. Nah, sehingga mereka membenci Jibril. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa bushra lil alamin." Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduun lil kafirin. Wa qad ankara qaumun min az-za'iqin kauna al malaikati ajsaman. Dan ada satu kaum yang mengingkari dari kalangan orang-orang yang menyimpang bahwa mereka mengingkari keadaan para malaikat itu memiliki jasmani. Jadi mereka mengatakan bahwa malaikat itu sebenarnya hanya berupa khayal, ungkapan, ibarah. Bukan satu makhluk seperti manusia yang memiliki jasmani, tidak, kata mereka. Wa qalu, mereka mengatakan, innahum ibaratun. Sesungguhnya mereka itu hanya merupakan ungkapan. Anqual khair, dari kekuatan kebaikan. Al-kaminati fil makhlukat, yang tersembunyi di dalam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kekuatan yang tersembunyi, tenaga dalam, ya, yang ada pada makhluk, power. Ya, lalu diungkapkan seakan-akan malaikat. Sebenarnya tidak ada, begitu loh. Jadi semua didustakan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Jibril, "Iqra, qala ma ana biqari." Lalu dipeluk. Lalu kemudian setelah itu dilepas. Dikatakan lagi, "Iqra, qala ma ana biqari." Itu didustakan oleh mereka. Ya, itu hanya kemampuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berkhayal, kata mereka. Ya. Qatalahumullah. وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. Ini pendustaan terhadap kitab Allah, terhadap sunnah rasulnya, dan terhadap kesepakatan kaum muslimin. قال الله تعالى, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillah فاطر السماوات والأرض. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menguasainya. Kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka lebih mudah lagi yang lainnya. Ja'ilil malaikati rusulan, yang mana Allah telah menjadikan para malaikat itu sebagai utusan-utusan, sebagai rasul-rasul. Uli ajnihatin, yang mereka itu memiliki sayap-sayap. Masna, di antara malaikat ada yang punya sayap masing-masing dua.
wa sulasa, ada yang masing-masing tiga, wa ruba', ada yang masing-masing empat. Ini menunjukkan bahwa penciptaan malaikat tersebut berbeda-beda antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Nah, sama seperti manusia, ada yang berkulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya, ada yang mancung, ada yang pesek, dan seterusnya. Nah, ternyata di kalangan para malaikat pun terjadi perbedaan dalam hal penciptaan. Dari sayap mereka berbeda, ada yang sayapnya sekian, 2, 3, 4. Jibril memiliki berapa sayap? Dalam riwayat Imam Muslim 600 sayap. Subhanallah. Bagaimana? Wallahu a'lamu bissawab. Karena kita tidak pernah melihatnya. Bagaimana mungkin kita bisa membayangkan hakikatnya, kita tidak pernah melihatnya. Ya. Ini terhadap malaikat saja demikian, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergambarkan itu 600 sayap. Kaif. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kalau misalnya antum mendengarkan ada mobil baru, ya, panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter. Bannya ada di bawah, ada di atas, depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan. Bannya. Keluar bisa lewat mana saja. Perjalanan dari Amerika ke Indonesia bisa ditempuh dalam jangka waktu 1/2 jam. Bisa dibayangkan hakikatnya. Sulit. Nah. Ya. Walaupun kita bayangkan belum tentu persis seperti itu, bukan begitu? Nah. Ya, kalau mungkin orang dulu dikhabarkan bahwa di sana ada alat kecil segini. Ya. Ini berapa senti nih, kawan? Ah, 30 senti lah. Ah, 10 senti. Ah, lebarnya 2 cm. Alat ini bisa dipakai berbicara dengan orang yang ada di Arab Saudi. Orang dulu akan mengatakan, "Oh, bohong kamu. Mana mungkin?" Iya kan? Bisa tergambarkan hakikatnya bagaimana? Lewat mana suara itu? Ternyata terjadi kan. Baru kelihatan, oh hakikatnya memang benar ya, terjadi. Baru ketahuan sekarang misalnya. Yang mungkin pada waktu itu dianggap sebagai sesuatu yang mustahil. Ya. Dianggap sebagai sesuatu yang mustahil. Tapi terjadi. Ya. Mungkin pada waktu itu masih sulit untuk digambarkan hakikatnya. Sekarang bisa, kenapa? Karena kita sendiri melihatnya. Mengetahui itu. Kita tahu hakikatnya demikian. Nah, kaifwan fiddin azakumullah, selama kita tidak tahu bagaimana hakikatnya, jangan kita meraba-raba. Apalagi terhadap Allah, lebih berbahaya lagi. Wa antaqulu allahi ma la taf'alun. Sekarang ini banyak dari kalangan orang-orang bodoh dari kalangan kaum muslimin, bahkan mungkin dari kalangan musuh-musuh Islam. Ya. Ada yang menggambarkan para malaikat yang bertemu dengan Rasulullah SAW itu seperti wanita cantik. Bahkan ada yang menggambarkan Buraq, Al-Buraq, ya, yang dikendarai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berusaha untuk digambarkan sebagaimana yang mereka baca. Mirip kuda, maka apanya digambar seperti kuda, tapi wajahnya cantik. Wajahnya perempuan. Nah, rambutnya panjang enggak itu? Panjang. Rambutnya panjang. Kulitnya mulus.
pakai sayap. La haula wala quwwata illa billah. Nah, wallahu alam apa yang mereka maksudkan. Yang jelas ini taqawul dusta di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menjadi syahid di dalam ayat ini bahwa para malaikat itu punya sayap. Kalau punya sayap berarti mereka itu mempunyai jisim. Ya, makhluk tersendiri. Bukan khayalan, bukan ungkapan. Waqala dan Allah juga berfirman di dalam suratul Anfal ayat 50. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan sekiranya engkau melihat di saat matinya orang-orang kafir, di mana para malaikat akan memukul wajah-wajah mereka dan dubur-dubur mereka, bokong-bokong mereka. Tak mungkin para malaikat yang memukul lalu dikatakan mereka tidak mempunyai jisim, tidak punya zat. Wa qala dan Allah juga berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Dan sekiranya engkau melihat ketika orang-orang zalim, mereka dalam keadaan sekarat. Ghamaratul maut, ay sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim. Dalam keadaan para malaikat, mereka telah mengangkat tangan-tangan mereka, membentangkan tangan-tangan mereka, yakni siap untuk memukul dan menyiksa mereka. Dan mereka mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian. Balasan ya bagi orang-orang kafir menderita di kala mati. Wa qala dan Allah juga berfirman dalam surah Saba ayat 23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga ketika terlepaslah darinya perasaan takut dari hati-hati mereka. Subhanallah. Qalu madza qala rabbukum, yani para malaikat ini. Ya. Para malaikat ini menunjukkan bahwa para malaikat itu mempunyai kulub. Ya. Mempunyai qalb, punya hati. Mereka mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu al-haq. Mereka menjawab, Allah mengucapkan perkataan yang hak. Wa huwal aliyul kabir. Dan Allah itu maha tinggi, lagi maha besar. Wa qala fi ahlil jannah. Dan juga Allah berkata tentang penduduk surga dalam surat Ar-Ra'd. Ayat 23 dan 24. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan para malaikat memasuki mereka dari setiap pintu. Lalu mereka mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Wahai penduduk surga, keselamatan atas kalian dengan apa yang kalian bersabar dengannya. Fani'ma uqbad dar. Dan sebaik-baik rumah